Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin oseng bihun ya guys ya. Nah, majikannya minta oseng bihun. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin, sudah aku cuci ya guys ya. Nah, ini bihunnya sudah aku rebus tadi. Nah, ini bihun putih. Terus ini bahan yang dihaluskan, bawang sama merica dikit sama garam ya. Nanti ditambahin kaldu ya, biar tambah enak. Ini sama urang kecil-kecil, terus sama kupis diiris kayak gini ya, panjang-panjang secukupnya, sesuai selera Anda ya. Nah, ini sama wortel. Tadi wortelnya udah aku pasrah kecil-kecil. Nah, ini daging ikan ya, yang udah digoreng, diiris panjang-panjang, tipis-tipis ya. Sekalian dicampurin sesuka selera Anda ya, dikasih telur ya bisa ya. Nanti aku kalau dikasih telur kebanyakan bahan-bahannya ya guys ya. Jadi cuman simpel aja ya, yang penting rasanya. Nah, majikannya minta ditumis, dioseng apa tumis ya, sama lah. Nah, ini guys, ini tadi bihunnya 7 biji ya, terus aku rebus jadi banyak ini guys. Hari ini kan musimnya panas ya guys ya, jadi mau minta oseng bihun sama makan bubur ayam ya. Nah, ini yaudah guys ya, sekarang mau dimasak dulu ya guys ya. Gak usah banyak ngomong, sekarang langkah berikutnya mau dimasak dulu biar cepat ya, nanti majikan menunggu ya. Ya udah, ditunggu hasilnya guys ya. Nah, sekarang mau oseng bihunnya ya. Panasin teflonnya dulu, tadi udah aku kasih sedikit minyak ya, tambah sedikit lagi lah, tak kurang. Nah, maaf ya, aku buka mesin goreng dulu sebentar ya. Thank you.
有冇試過呀？個台灘啱啱，我會搭紅天，著得幾靚嘅，個曲曲鞋，跟住咧好摩登嘅，扮得又轉花，肥咗好多啊！可能或者做下影啲就走去買年牛，年牛可能年牛轉白高多，真係好摩登，識扮靚喎！ 跟翻我哋自己做，真係，翻我哋自己做，自己擺啲好食啲，因為有成副成塊同我哋自己夾。
sambal goreng biar tambah harum guys ya. Maaf tadi ya, gimana ya, menantunya ngajak ngobrol. Udah siap dihidangkan. Nah ini guys, udah siap dihidangkan ya. Jauh bihun putih ya, sama sayur kubis, sama wortel, sama apa ya, daging ikan, terus sama udang kecil ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, ditonton sampai habis, jangan di skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan saya banyak terima kasih ya yang sudah setia menonton videoku. Semoga kalian juga sukses selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah ini guys, nah ini guys, sudah siap dihidangkan ya, bihun putih dikasih udang kecil, bumbunya simple guys, yang penting rasanya ya, majikan minta.